Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dimas Sulistyo di video Euro Truck Simulator 2. Oke, di video kali ini kita bakal lanjutin driver story lagi ya. Yang kemarin kan kita lagi nganterin kayu sengon tuh ceritanya. Kayu sengon tuh apa? Nah, ya pokoknya kayu ya. Ya kayak gitu, dan sekarang tuh saya sudah mau sampai di tempatnya ya. Tinggal jalan beberapa kilometer lagi. Tapi kita beda map ya, saya kemarin tadi tuh kepikiran anjir cuma lurus-lurus doang gitu kayak bosen tau, jadi saya pindah map gitu ya, tapi masih nyambung ceritanya kayak gitu. Dan sekarang tuh saya memakai map ICRF dari Mas Adi Evergreen yang sudah di rework sama orang Bangladesh ya, yang waktu itu loh yang apa kenterku ngambek gak mau diajak kerja kayak gitu sih. Pokoknya mapnya sama kayak itu ya, jadi kita bakal langsung aja masuk ke dalam videonya. Kok ke dalam videonya sih, ke dalam gamenya ya. Nah, untuk dalam gamenya kayak gini, saya sedang kayak berada di rest area gitu tau tuh, banyak truk-truk ini loh, apa truk-truk trailer Eropa gede-gede gitu sih. Tuh cuy, tinggal deket lagi ya, nanti kemungkinan kita, kok kemungkinan sih, saya belum pernah lewat jalurnya ya, ini masih abu-abu, jadi saya belum pernah lewat, tapi yang sini udah kayak gitu sih. Ya udah, yuk kita bakal langsung aja on the way ya, on the way. Starter dulu. Oh ya, ini kemarin saya sering banget baca nah matiin mesin. Banyak yang nanya, banyak yang request suruh ganti pengaman samping itu yang tertutup. Itu tuh kenapa gitu loh? Apakah lebih safety atau cuma estetika aja gitu? Soalnya banyak banget yang suruh nutup pelindung terus toh, ini kan tangkinya di kanan. Terus kalau dikasih pelindung yang tutup gitu tuh, aku masih bingung ya, itu tuh kalau misalnya si solar gimana, apa dinaikin gitu, nggak tahu sih. Jadi makanya saya nggak pasang ya, terus suruh ini nempelin banyak stiker CCTV dan lain-lain gitu ya. Ya kan ini baru aja keluar, kalau stiker CCTV gitu kan, misal pas rest area gini nih terus ada CCTV yang dateng kan ditempel gitu, masa habis keluar dari cutting langsung banyak stiker. Udah lah, yuk TW kerja kerja nih. Saya masih butuh traffic sepeda motor tapi belum nemu ya. Ada yang gratis emang ya, tapi tuh kayaknya nggak bisa gitu loh di 136 tuh. Nah, depan nih kita ke kanan ya, tuh jalurnya ini. Nah, ini depan ke kanan nih. Mana sih? Oh, ini tempat. Wih, kok kayak gini jalurnya? Bumperku aman nggak ya? Nyinggol nggak? Nyinggol nggak? Wih, oh aman, mepet banget tapi. Udah gitu, kalau nyenggol kan gimana? Slur, masa harus nurunin satu batang dulu? Ngapain nih pada nunggu di situ? Emang ada bus lewat sini, bu? Padahal sampingnya tadi pinggirnya, ya sih sampingnya tadi itu jalan raya ya, malah nggak di sana. Wow, lewat hutan nggak tuh, hutan belantara. Wih, kok ngebut-ngebut sih, padahal di hutan kayak gini ya. Imapnya seru sih ini, lumayan rindang ya. Waduh, ini garapannya orang luar, rework orang Bangladesh. Bangladesh bukan ya, atau India, nggak tahu sih. Bangladesh tuh juga terkenal ada galernya, moodnya galer mood. Saya belum pernah lewat ya ini, jadi ini akan first impression. Wah, tapi udah nyampe sih tuh, udah nyampe jalan raya lagi. Terus nanti kita ambil kiri ya, kiri apa kanan sih? Kiri ding, kiri, bener kiri. Ini depan kita kiri tuh. Makam boh. Oh bukan. Biasanya lah ada pagar gitu tuh makam ya. Ada yang lewat boh. Oh sambungannya di sini. Pernah lewat nih. Dulu ngambil sengon juga ya. Sekarang kita balikin.
Sengonnya kita balikin cuy anjir. Nanti tuh lewat hutan gitu ya, lewat kebun. Nah ini udah jauh dari perkampungan nih. Tanah udah tanah kayak gitu loh. Ya Allah ya Allah. Ternyata licin seluruh. Tikungan tikungan. Nih. Tikungan lagi. Tapi ini karena pakai tekstur apa? Enerly Autumn jadi beda ya tanahnya nih, lebih coklat gitu sampingnya, woi. Kalau aku sih ngeh ya, sadar. Kalau penonton nggak tahu. Ulu ulu ulu. Nah, ini yang sawahnya. Sawahnya lagi kering nih. Sapi, Bos. Sapi apa kuda itu? tembus nggak tuh? Wah, gaib sih di sini. Jangan-jangan ini tembus juga nih. Hantu. Hantu kuda. Wah, ini nih sudah memasuki jalur-jalur ekstrim nih. Bumper kok gasro kayaknya ya. Wah, nih. Udah ada rambu-rambunya membelok dan menanjak ya. Astaga. Mati mesinnya, Slur. Tuh. Kok blasak-blasak sih? Enggak kuat deh. Gas, gas, gas. Bodoh. Truk ganteng sih. Livery-nya udah banyak yang bikin ya. Astaga, astaga. Kalian kenapa sih skin jelek kayak gini kok ditiru loh? Padahal yang lebih bagus banyak. Nih. Bumper aman enggak, Slur? Ora aman, ganti meneh. Ganti Sigra. Bumper Sigra. Untung habis sepuring ya. Habis ya servis juga jadi enak juga nih. Yuk. Shot, shot. Ya Allah. Ya Allah. Nih. Bebatuan-bebatuan kayak gini ya menyebalkan sih. Fix ini bemberku enggak seru sih itu kevet, kevet. Spekbornya aja udah kena batu-batu. Nih. Aduh, ini truk bus lewat sini tuh kayak kurang di tempatnya ya. Nah, udah dapat halus nih. Woi, ngedrift sih lo, anjir, anjir. Marion Jola lagi dong. Wih. Fik nih rally dulu yuk, kita rally. Rally. Iya, lo ini kayak rally lo. Apalagi enggak pakai chassis oleng ya. Kayak ini loh, serasa naik expandernya Rifat Sungkar. Kalau kalian tahu ya, expander itu FPV yang viral. Gokil sih itu, menurutku mobilnya kalau dilihat pun enak ya. Lihat dia make itu rasanya emang mobilnya powerful. Apalagi make terus ngerasain ya, mesti seneng banget ya. Kita coba tiru-tiru ya. Tapi ini kita pakai Canter, sama-sama Mitsubishi yuk, santai. Sama-sama di tanah juga. Cuma ini kalau direm meleset sih. Oh, gigi berapa nih? Gak ada indikator giginya sih, kalau ada ya gokil ya. Ya kita udah mau nyampe sih kayaknya. Oh iya, ini udah nyampe cuy. Lumutnya seger banget nih, hijaunya ya lo. Lumutnya itu hijau, ini hijau banget, hijau seger gitu loh. Mungkin ini lumut yang fresh ya. Nih jalurnya aja sampai nggak anjir, tidak lewat jalurnya dong. Nggak begitu berat ya, sengon aman. Wah, bemperku sih. Oh, ini tuh udah nggak jadi pabrik kayu ya? Oh, masih ya. Tuh. Oh, itu yang kita nganter tebu juga ya kalau kalian ingat. Iya, ingat aku nih tempat nganter tebu nih. Cuman kayunya apakah hilang? Tempat nganter kayunya. Belum ngecek lagi ya, udah lama. Oh, yang sana, boy. Tuh.
Ini emang ada, tapi yang sana juga. Nah, ini jalur yang itu waktu itu tuh tebu. Nah, ini baru tempat cengon. Wah, bemperku gasruk-gasruk sih itu. Kayaknya ya. Oh, enggak, ding. Masih tinggi kok. Aman, aman. Tapi ada lecet sih ya. Tuh. Enggak begitu kok. Kita udah nyampe. Nganter sengon. Mbak, minggir mbak. Ambotuk lah cendrado Toto. Udah, kita parkir sini dulu ya. Nanti nunggu mau ditaruh mana tergantung pegawai yang ini di pabrik ini ya, nanti dikabarin kayak gitu. Oke, semuanya sekian dulu ya untuk driver story kali ini. Terlalu kayaknya rasanya singkat banget ya, karena ya emang ini nyelesain yang kemarin aja gitu. Atau besok saya bakal bikin cerita baru lagi aja. Jadi ditunggu, kadang otak saya setak ya, ini mau ngapain woi gitu sih. Jadi kalau kalian ada saran dan masukan bisa tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka video ini jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, see you next video.